Asap hitam mengepul di Jalan Jenderal Sudirman, Ciceri, Kota Serang. Asap itu berasal dari 3 ban bekas yang dibakar massa aksi yang menolak RKUHP, Selasa 24 September 2019. Pantauan di lokasi, ratusan massa aksi dari berbagai kampus di Banten itu masih berkumpul di Jalan Jenderal Sudirman, Ciceri, Kota Serang yang sudah diblokade. Di tengah lingkaran, 3 ban bertumpuk dan mulai mengeluarkan asap hitam saat massa membakarnya. Pembakaran ban itu diiringi nyanyian-nyanyian perjuangan dari massa aksi sebagai bentuk penolakan mereka terhadap RKUHP. Tolakkan hukum sekarang juga, tolak RKUHP sekarang, tolak juga, bakar sekarang juga. Tolakkan hukum sekarang juga, tolak.